Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan tengok fungsi plasenta bab 4 pembiakan dan pertumbuhan. Okay, jadi kita boleh tengok struktur plasenta. Okay, yang berwarna gelap ni yang bersambung dengan tali pusat. Ini adalah fetus. Okay, di dalam ni adanya pendalik amnion. Dan ini adalah kantungnya. Okey, jadi apakah peranan plasenta? Plasenta ialah tisu yang terbentuk daripada sel fetus dan sel ibu. Kenapa pentingnya plasenta? Fetus yang sedang membesar perlu menerima oksigen, nutrien, garam mineral dan bahan-bahan lain daripada ibu. Dan pada masa yang sama, bahan kumuh seperti urea dan karbon dioksida yang dihasilkan akibat proses metabolisme sel fetus perlu disikirkan. Maka pertukaran bahan ini berlaku di plasenta melalui proses resapan. Jadi plasenta ini bertindak sebagai perantara antara fetus dan ibu dan dialihkan melalui tali pusat. Jadi plasenta, jika kita tengok pada rajah ini, plasenta ini yang melekat pada dinding endometrium, di mana dekat sini darah ibu dan darah bayi akan berlakunya proses pertukaran bahan, dan bahan yang fetus perlukan akan dialihkan melalui tali pusat kepada bayi, manakala bahan kumuh seperti karbon dioksida dan urea akan keluar ke plasenta dan diberikan kepada ibu. Jadi ini adalah rupa plasenta yang sebenar. Biasa juga kita sebut sebagai uri atau tembuni. Jadi apabila bayi itu dilahirkan, kelahiran kedua adalah ibu itu perlu mengeluarkan uri ini. Jadi bayi apabila sudah dipotong tali pusatnya, apabila bayi itu dilahirkan, barulah paru-paru bayi akan berkembang, membesar dan bayi itu mula bernafas menggunakan paru-paru. Jadi semasa dalam peringkat kandungan, fetus bernafas menggunakan tali pusat. Oksigen dan karbon dioksida bergerak melalui tali. Okay, jadi ini adalah peranan plasenta. Jadi kita tengok plasenta, ini adalah plasenta. Di mana di plasenta inilah villus sel darah plasenta fetus dan sel darah ibu, ni kapilari darah ibu akan bertemu. Tapi darah ibu dan anak tidak bercampur. Membran sahaja dilapisi oleh membran yang nipis membolehkan berlaku je proses pertukaran darah, maksud pertukaran bahan. Jadi kalau kita tengok pada tali pusat ini, kita ada satu salur yang besar. Okey, yang besar ni kita panggil sebagai vena tali pusat, manakala dua salur yang kecil ini adalah arteri tali pusat. Okey, kalau kita ingat vena manusia biasanya membawa bahan terdioksigen iaitu karbon dioksida dan bahan-bahan kumuh. Tetapi berlainan dengan vena tali pusat, okey, vena tali pusat dikeluar daripada badan. So vena tali pusat akan membawa vena tali pusat akan kembali kan ke jantung. So daripada ni kembali ke badan bayi adalah bahan-bahan yang diperlukan oleh bayi lah, seperti oksigen, nutrien dan garam mineral. Jadi vena tali pusat membawa bahan-bahan yang diperlukan oleh bayi. Okey, kalau arteri manusia, arteri akan bawa oksigen dan nutrien. Tetapi arteri bayi, okey, bila arteri dia keluar menjauhi jantung dan keluar daripada badan baby, so arteri dia terbalik dengan kita, arteri fetus membawa bahan kumuh. That's why warnanya biru
iaitu iaitu ada karbon dioksida dan vena tadi pusat berwarna merah sebab bawa oksigen. Okey, ini adalah peranan yang pertama, iaitu merupakan tempat pertukaran bahan yang diperlukan oleh fetus dan pada masa yang sama menyingkirkan bahan-bahan kumuh dari fetus kepada ibu melalui tali pusat. Kedua, kita tahu sistem peredaran fetus sebenarnya adalah terpisah daripada sistem peredaran ibu yang dipisahkan oleh hanya satu lapisan membran sahaja. Dan pemisahan ini untuk mengelakkan tekanan darah ibu yang tinggi merosakkan salur darah fetus yang halus. Andai kata darah ibu dan darah anak bercampur, apabila darah salur darah ibu bersambung dengan salur darah fetus yang halus, maka tekanan darah ibu akan memasuki salur darah fetus yang halus dan menyebabkan salur darah fetus pecah. Jadi, sistem peredaran fetus dan ibu terpisah untuk melindungi daripada tekanan darah ibu yang tinggi. Yang kedua, bila sistem peredaran ibu dan fetus berpisah, maka darah ibu dan darah fetus tidak akan bercampur. Maka ini akan mengelakkan berlakunya pergumpalan darah jika kumpulan darah ibu dan darah fetus tidak sama. Darah ibu dan anak fetus mungkin hanya akan bercampur apabila betul-betul kelahiran. Apabila fetus itu keluar sebagai bayi dan plasenta itu tertanggal daripada dinding uterus, maka di situ ada berlaku sedikit percampuran. Itu sahaja. Jadi, dan yang keempat, plasenta juga bertindak sebagai struktur mengawal filih. Apa itu mengawal filih? Plasenta lah yang akan mengawal bahan mana yang boleh diambil dan bahan mana yang tidak boleh masuk ke dalam fetus. Jadi, bahan-bahan seperti karbon dioksida, oksigen, glukosa, asid amino dan vitamin dibenarkan kerana sel darah merah dan sel darah putih tidak dibenarkan masuk. Akan tetapi, bahan seperti dadah, alkohol, kafein, virus HIV dan asap rokok dapat merentas plasenta dan boleh memberi kesan kepada bayi. Jadi ibu yang mengandungkan, ibu yang mempunyai virus HIV, apabila ia mengandung, anak itu juga dapat virus HIV itu. Tetapi pada zaman teknologi sekarang, ibu itu akan diberikan suntikan antiviral untuk mengurangkan kepekatan virus itu supaya efeknya kurang kepada bayi. Dan yang seterusnya, plasenta juga bertindak sebagai organ endokrin yang merembeskan hormon progesteron. Semasa dalam kita haid, jika ada kehamilan, corpus luteum akan kekal merembeskan hormon progesteron selama 3 bulan untuk mengekalkan ketebalan dinding endometrium. Kerana dekat situ embrio sedang menempel. Dan kita tahu dalam selepas 9 minggu kandungan, embrio itu dah jadi fetus, maksudnya dah ada plasenta. Plasenta dah fully develop, dah terbentuk sepenuhnya. Plasenta pula yang akan merembeskan progesteron untuk mengekalkan ketebalan dinding endometrium sehinggalah kelahiran.